Sebagai kabar penutup hari ini pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember melalui Bupati Edi Siswanto mengapresiasi pagelaran pawai budaya yang merupakan rangkaian dari acara tradisi petik laut di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. Pagelaran pawai budaya di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember berlangsung cukup meriah. Ratusan peserta pawai mulai dari kalangan anak-anak antusias berjalan kaki melewati rute yang dilalui sambil mengenakan kostum atau busana yang menggambarkan adat istiadat budaya Indonesia. Bahkan Bupati Jember Hendi Siswanto didampingi Ibu Penggerak PKK Kabupaten Jember Kasih Fajarini serta juga pejabat Pemkab juga terlihat hadir sebagai peserta pawai dengan mengenakan busana adat. Dalam kesempatan ini, Bupati Hendi Siswanto mengapresiasi gelaran pawai budaya untuk melestarikan dan mengenalkan kebudayaan Nusantara kepada masyarakat luas. Bahagia sekali dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi saya kepada Pak Kades Puger Kulon agar kegiatan kirab budaya dan petik laut ini luar biasa. Ada gerakan ekonomi, juga ada gerakan budaya. Bagaimana melestarikan budaya di tengah-tengah globalisasi seperti ini. Kita pertahankan terus budaya ini, terus sampai kapanpun, sampai kiamat nanti. Karena ini adalah bagian wujud nyata untuk mempertahankan kita, menghormati orang tua kita, leluhur kita, bagian untuk bagaimana mempertahankan adab kita, ahlakul karimah kita, dan petik laut bagian rasa bersyukur kita kepada Allah SWT. Pawai budaya ini merupakan rangkaian dari acara tradisi petik laut yang digelar pemerintah Desa Puger Kulon yang digelar setiap tahunnya. Dari Puger, Nunung Wahyudianto mengabarkan untuk KCTV.